Oke, baik. Hari ini ada satu kerosakan pada Mitsubishi Storm, di mana bunyi dia kuat lah, bukan bunyi enjin, tapi bunyi di bawah kereta. Kemungkinan dia punya long sub mounting sudah pecah. Oke, kita jalan pelan-pelan menuju ke bengkel. Oke, ni mounting dia ni sudah pecah. Ini bracket atas sudah putus. Ini saya guna tali lah untuk ikat sementara supaya dia sampai ke bengkel. Ini memang dah patah. Okey, sekarang kita buka, kita dah boleh tarik inilah. Tarik ke depan. Tengok ni, ada boy. Di bahagian depan kita tarik. Hati-hati, kadang-kadang minyak ada keluar. Minyak dia. Okey. Ini sudah patah kan. Bracket di mana? Ini saya dah longgarkan tadi. Baki dia. Tarik dia keluar. Kencang. Sekarang kita nak buka inilah. Ini skru 24 kot. Bila buka ni baru boleh cabut ni. Nak masuk spanner memang susah lah. Dapat keluar ni, kita tarik. Nombor apa ni? Kiri dah keluar sini. Tak banyak. Tapi bagi kita banyak. Hari-hari pun terduduk itu. Pakai nama tu je. Yang nampak pakai nama tu je. Kemampuan. Itu tukar baru. Sikit minyak.
Okay, kita pinjam lama punya bearing ni. Okay, masuk sini. Betul lah. Okay, dah habis masuk. Semua skru dah masuk, skru mounting. Okey, ini mounting yang pecah, long shaft mounting. Dia ini saya dah keluarkan bearing ada dalam ni lah. Masalah dia yang boleh dia berbunyi tu, dia punya telinga bracket ni patah. Tu dia tercabut, dia tak boleh mencengkam long shaft tu lah. Sekarang kita test drive rater. Bunyi yang bising tu dah hilang lah. Okey, saya test dalam kampung ni. Oh, cantik. Okay, selamat dipandu dah kereta ni. Okey, itu saja video kali ini. Kita bertemu di lain kali. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.